Selamat datang di Pangs Tutorial. Kali ini saya akan mencoba mengulas bagaimana cara cek pajak mobil via HP Android. Namun sebelumnya, mohon subscribe channel ini bagi Anda yang belum subscribe, agar channel ini dapat terus maju dan bermanfaat untuk Anda. Langsung saja saya akan mengecek untuk kendaraan Toyota Yaris ini dengan plat nomor B1481FRH. Oke, nanti kita akan gunakan aplikasi di Android. Nah, kita coba buka Androidnya, terus kita masuk ke Google Play. Kita tulis aja langsung cek pajak mobil. Oke, kita cari. Di sini ada beberapa aplikasi. Kita pilih yang warna biru ini. Kita install. Nah, ini udah diinstal, boleh langsung kita buka. Nah, setelah tampilan buka, ini tinggal masukin saja plat nomor tadi. Misal tadi B ya. Oke, terus lanjut nomornya 1481. Kita langsung untuk belakangnya serinya FRH. Oke, nah di sini ada pilihan hitam, merah, kuning. Karena mobil tadi platnya hitam, kita pilih hitam. Langsung kita cek aja. Oke, bisa dilihat. Nah, ada nomor polisi, merek, tahun, warna, nomor mesin, rangka, pemilik, lengkap semuanya sampai alamat. Hanya tertera di depannya saja ya, karena ini privasi. Dan ini terlihat pajaknya sebesar 3.370.000. Nah, di sampai di tanggal 20/10/2018. Nah, bagaimana dengan pajak mobil yang lama? Misalnya ini ada Toyota Kijang tahun 85, coba kita cek. Ada platnya, kita masukin lagi T sekian, terus 1120, seri belakangnya jangan lupa lagi HZ. Oke, platnya hitam, kita langsung cek seperti apa. Nah, terlihat ya. Oke, dengan merek Toyota tahun 85, ini tahun lama, ini tahun dulu ya, warna biru, pemilik ada, merangka ada, pemilik pertama. Oke, dan ini pajaknya, wow, sungguh murah ya, sangat murah sekali, 300 ribuan. Overall aplikasi ini sudah sangat cocok untuk mengecek pajak kendaraan kita ya. Oke, cukup sampai di sini ya, terima kasih telah menonton.